terlalu lama dia simpan. Saya pikir itu satu kerugian. Dia terseksa selama 11 tahun dan dia ada puisi yang merangkankan tentang keseksaan itu dan dia jatuh. Dan saya ini memberikan Bisman, dia ada puisi Bisman hubungi saya. Saya adalah orang yang pertama bersedia untuk membuat kata-kata. Sebab memang dia ada. Puisi ada oleh Said Zahari. Saya pikir tidak lebih daripada 15-20. Ya betul-betul mewakili. Dan yang lain-lain memang tidak ada. Padahal kalau di dunia luar, penyair, dia merangkangkan penderitaannya dan berani mengatakan berapa orang penyair yang besar di Eropa, di Rusia, di negeri kita, di Indonesia, mereka bersama dengan bahasa pendek, bahasa simbolis, tapi menggunakan intisari yang sama mendalam dan berlaku. Kembali kepada yang saya bilang dengan Bismar, antologi ini tidak boleh lagi dibiarkan sebagai hanya manuskrip. Dia harus dilanjutkan buku dan sekarang terpulang kepada kita. Sebab apa yang dia lalui ini akan datang semuanya. Jadi saya anjurkan supaya antologika itu disebarkan. Bagaimana dilakukan itu adalah usaha kita. Apakah menggunakan warna merah dan hitam? Adakah warna yang sama pakai di zaman apa? Dan yang bertajuk Luhur Kata dan yang ini kenapa? Berterangkan warna yang digunakan. Ini warna kalau you bertanya dengan orang yang biasa dalam dunia sini, biasanya kita gunakan ini general. Warna sebenarnya mewakili, sebab di mana-mana pun kalau kita kata daerah artinya negara, tapi di bawahnya kita takut. Yang sebenarnya kita takut, tapi kita mesti berani, kita tunjukkan. Jadi itu antara sebab yang saya gunakan merah, di samping timurah, tidak mahal. Dan hitam itu biasa kita lawan tetap awan. Bila tak tahu di arah, maka juga tak tahu menang. Zaman batu. Zaman batu. Zaman batu saya tu si. Tapi ini tak ada kena-kena lawan, tak lawan tak ada. Kan ni mesti ada. This is out of hand. Saya punya anger tak. Anger yang sehat. I'm
Sebenarnya adalah kita yang menghimpunkan kursi pada spontan saya.